Assalamualaikum. Selamat pagi Tom Blok. Alright. Long time no see kan. Kali ni baru ada video untuk bulan ni lah, bulan 8. Sorry sebab lama sangat tak ada video. Sebenarnya aku busy kerja dan yalah, walau kerja ni balik barai lah, mesti penat je. Ada kerja bukannya shoot video, sibuk main game, busy main game. Kali ni baru ada video lah. Bulan ni, untuk bulan 8 lah. So barang ni kecil je. Macam korang tengok tajuk, barang ni kecil tapi harga dapat minyak hitam sepotol. Barang apa tu? Jom kita tengok. Alright, hari ni aku nak tukar spark plug rumah racing. So ni actually untuk standard spec lah, S spec nya. Mana gambar dia? Ni untuk yang S spec lah, bukan R spec. Aku ambil, aku kod dia macam ni. Ni kalau standard je lah, standard spec AB8R3I ke 31 ni, aku tak tahu. Bila tu punya angka 8R ni untuk standard lah, S spec ni lah. Kalau R spec dia AB9R31. So ada 3 kod sebenarnya, lagi satu kod tu aku tak ingat. Aku tak tahu yang tu untuk motor apa, 250 ke apa. Siapa yang tahu boleh komen kat bawah lah. Actually yeah, betul, ada yang akan komen konten lapor, konten dah basi, baru nak buat. Yeah, betul, online dah buat dulu. Tapi yelah, kat channel aku tak ada lagi kan video nak tukar spark plug rumah ni. Aku pun tak pernah try lagi. Ini baru first time aku nak pakai and try lah. Sebab ada juga member-member yang recommend kan, pakai ahli spark plug rumah sedap, racun-racun. Aku pun bukan tak nak try, memang nak try. Tapi harga dia ni, sebiji dia kau punya hitam lah, tak aku boleh cakap. Daripada aku, ya dulu kan bajet agak terhad. So kali ni bawa ada rezeki, aku nak nak try barang rumah ni, spark plug rumah lah. So siapa yang dah merasa dah pakai spark plug rumah ni, boleh bagi feedback lah, boleh komen kat bawah. Apa korang rasa lepas tukar spark plug ni, ringan ke, pick up naik ke kan, yang pernah pakai lah. Video ni untuk yang akan nak pakai, yang belum pakai, nak try pakai rumah, boleh tengok video ni lah. Aku pun baru first time nak pakai. Sebenarnya aku pakai spark plug lain je. Itu pun aku tak cerita spark plug apa aku pakai. Main tipu kan. Ni aku nak try lah sebab dia nampak lain benda lain kan. Sebab dia ada 3 kaki. So sebab dia ada 3 kaki yang kita nak try ni kan. Bagi aku kalau yang standard ni dah cukup sangat kot. Sebab yelah, iridium kan, api dia mesti kuatnya. So aku malas nak ambil yang harus speknya. Katanya boleh naik horsepower, tak tahulah betul tak naik horsepower ni. Motor aku bukannya laju mana. Kalau tukar spark plug ni, setakat ni kalau aku tukar spark plug lah, bukan racing lah, yang sebelum ni aku pakai, motor aku jadi ringan, pick up tu ada. Maksudnya kita open throttle, buka throttle je ada, buka throttle je ada. Itulah yang aku dapat rasa kalau tukar spark plug yang atas sikit pada standard lah. Aku tak nak sebut lah spark plug apa kan. Tapi kali ni je aku tak rahsia dah. Ni korang nampak aku pakai spark plug apa. Bukan selalu nak rasa. Yelah, barang ni pun bukan semua orang boleh pakai kan. Sebab harga pun RM30 ke atas. Aku beli barang ni pun kat Shopee. Kalau kau tak ada barai sikit kan, sebab aku beli dekat Shopee. So tak tahulah barang terimpak ke apa. At least condition dalam ni elok lah barangnya. Kau tak barai tak apa. So tak nak main panjang-panjang, jom kita tukar lah. Sebab spark plug aku yang kat motor sekarang ni pun dah sampai masa nak tukar. So alang-alang tak ada ni kan, tak ada video lama kan nak tukar spark plug, kita try spark plug rumah ni kan. So jom kita buka plug lama. So spark plug lama aku dah buka. Ni tanda minyak cukup lah. Kita hitam kat sini kan. Yang atas ni memang akan putih, yang tepi ni hitam. Maksudnya minyak cukup lah. Kalau tak ada warna emas, macam warna minyak sikit, warna emas sikit, tu tak ada minyak korang cukup. Kalau putih kat sini, api besar sangat lah. Ni kiranya normal lah. Sorry ada iklan sikit, ada orang datang. Niaga orang kena frozen. Kalau korang dengar bunyi background tu, abaikan je eh. So ayolah kita tukar spark plug rumah. Yo, kaki tiga. Mati tajam boy. Oh, special, special. AB8R3I AO31. Whatever lah. Janji motor ringan, pick up dia cukup.
Biasa 4 plug standard kita pakai lah untuk motor injection lah. Pakai rangan je. Biasa. Biasa dalam 8,000 dah. Tukar dah sebab bagi aku 8,000 tu dah berat lah motor nanya. Motor pun susah nak hidup masa pagi-pagi kan. So apa lah lama kan. So tak tahulah member aku cakap spark plug radium ni dia lebih sikit lah. Lama sikit pakai daripada standard, tak tahulah kesahihan dia tu macam mana. So kita try, kita kena try barang-barang baik macam ni kan, barang-barang baik kan. Saya sebenarnya nak buat seseorang buat konten tu, shoot sendiri semua sendiri kan. Alright. Aduk. Okey. Spark plug pun dah tukar. Kepala cap tu kita dah masuk kan. Dekat balik tempat asal dia, kita try hidup pula lah. Alright. Okey lah kot. Motor pun senang hidup. Actually bulan depan ada konten aku nak buat. Benda apa tu korang tunggulah. Rahsia. Tak, aku tak boleh bocor awal nanti spoiler kan. Bulan depan ada video baru. So ada apa-apa nanti aku update kau Instagram. So aku tak boleh nak bagi feedback lagi. Barang ni pun baru je masuk kat motor. So aku akan bagi feedback dekat story IG lah. Macam mana rasa motor ni lepas tukar sepak pula rumah. So siapa yang belum follow boleh follow aku kat IG lah. Tulis je nama Lihin. Nanti nampak logo aku. Sama dengan YouTube. Logo YouTube tu sama je dengan IG. Tak ada beza. Okay. Kalau korang minat, jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa follow IG aku. Nak tahu perkembangan video semasa ke apa-apa. So aku update kat situ semua. Alright. Assalamualaikum.